Pantai Amal kembali ramai usai perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ratusan masyarakat memenuhi lokasi wisata dengan membawa pasangan dan keluarga untuk menikmati keindahan Pantai Amal. Kepada Radar Tarakan Televisi, Udin, pria berusia 32 tahun, mengatakan jika dirinya memilih kawasan Pantai Amal sebagai salah satu objek wisata liburan. Dikarenakan pemandangan air dan angin pantai yang segar, sangat cocok untuk refreshing keluarga. Udin membawa kedua anaknya dan istri untuk bersama menikmati hidangan yang telah ia sediakan dari rumah. Ya, jalan-jalan sama keluarga kan momennya lagi lebaran. Sudah berapa hari ke sini? Baru pertama sih. Baru hari ini ya? Ya. Setelah lebaran ya? Setelah lebaran. Berapa orang keluarganya, Mas? Ini ada 4 orang. Acara keluarga aja? Acara keluarga aja. Mau ngapain? Makan-makan aja? Atau santai-santai? Ya, refreshing lah. Refreshing ya? Itu keluarganya siapa aja, Bang, yang dibawa? Okay. Istri sama anak dua. Sama anak ya? Rencananya mau ngapain setelah ini, Bang? Ya, kita mau nikmatin di dalam nih suasananya kan? Sambil nikmati pantai, makan-makan, habis itu pulang. Kenapa pilih pantai, Bang? Ya, karena pemandangan pantai itu ya lebih paling enak lah. Buat refreshing. Dari pantauan Radar Tarakan Televisi, Pantai Amal banyak dikunjungi masyarakat baik usia anak hingga dewasa. Namun sangat disayangkan, protokol kesehatan masih diabaikan, apalagi beberapa masyarakat memilih untuk tidak menggunakan masker saat berada di keramaian. Yedi Dapa Kondo melaporkan.